persiapan itu kita tinggal melanjutkan dari PSBB. Masuk, termogan, cuci tangan, ngantri dijarakin, beli karcis pakai online, tinggal ambil dikasih karcisnya, itu tidak ada sentuhan, tidak ada touch. Oke. Begitu masuk, portir biasanya kan dipegang tuh, karcis powerbank. Enggak, kita ada wadahnya. Taruh aja di wadahnya itu kita ambil, kita robek sendiri wadah. Udah, masuk. Kawal masuk, kasih tempat duduk, satu isi, satu kosong. Masker tetap nggak boleh dibuka. Nah, itu di dalam itu ya, oke? Tidak boleh, karena orang nonton bioskop tuh nggak ada yang ngobrol kiri kanan. Gitu. Zaman dulu juga, sebelum pandemi juga, ya orang ngobrol kiri kanan langsung dipanggil security. Ditegur nggak mau, ya diseret keluar. Gitu. Kan keganggu yang lainnya, jadi semua fokus ke layar. Bubaran nanti juga begitu. Bubaran itu tidak boleh langsung berdiri rame-rame, terus ke pintu keluar rame-rame. Nggak boleh. Jadi per re. Re ini satu, A, B, C. Udah selesai. Nah, problem sekarang adalah di toilet. Toilet biasanya orang kalau habis nonton itu kan pada ke toilet semuanya kan. Nah, itu dikawal nanti. Masuk terbatas gitu ya. Jangan sampai bertumpuk di dalam. Gitu. Nah, itu tugas yang cukup berat juga itu kan. Karena orang kebelet kan. Nah, itu. Udah terus pulang ya kita. Terutama setelah akhir ya. Akhir. Kenapa? Kenapa? Ya terutama pas setelah akhir biasanya toilet kan banyak terus. Betul itu kita kita jaga. Apalagi toiletnya itu kan dibatasi jarak-jarak juga, jadi berkurang kan. Itu tugas yang cukup lumayan berat itu, ngawalin orang yang kebelet itu kan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.